bebas. Selamat datang di Stasiun Penyelamatan Binatang. Aku adalah penjaga binatang Kiki. Ayo kita gunakan drone untuk menemukan binatang yang memerlukan bantuan kita. Seret posisi tengah dan cat. Zebra dengan lumpur di seluruh tubuhnya telah ditemukan. Ditemukan beruang coklat yang sakit. Seekor badak tersangkut di ban. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Hoi, hoi. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Zebra suka berguling-guling di atas pasir dengan lumpur di seluruh tubuhnya. Wow, semua sudah bersih. Ayo kita periksa bagian dalam tubuh zebra. Tidak, ada banyak debu di paru-parunya. Ayo kita bantu dia untuk membersihkan paru-parunya. Kerja yang bagus. Debu sudah dibersihkan semua. Zebra suka makan berbagai jenis cabang dan daun. Ayo bantu memeriksa. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Zebra hidup di padang rumput. Sampai jumpa, zebra. Leher badak itu tersangkut di ban. Ayo bantu dia. Teruslah berusaha. Badak itu hampir bebas. Lihat, leher badak itu terluka. Tanduknya juga patah. Putar gagang untuk membuat tanduk baru untuk badak.
Luar biasa, badak itu punya tanduk baru. Makan semua jenis daun. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Badak hidup di padang rumput terbuka. Sampai jumpa, badak. Beruang coklat sakit perutnya. Ayo periksa dia. Ada banyak sampah di dalam perutnya. Tarik gagang ke atas untuk memompa getah perut. Jangan membuang sampah sembarangan karena binatang akan salah mengira sampah sebagai makanan. Beruang adalah omnivora. Ayo bantu Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Beruang coklat hidup di hutan. Sampai jumpa, beruang coklat. Wow, asrama ini terlihat keren. Wow, asrama ini terlihat keren. Bye.
Wow, asrama ini terlihat keren. Ayo kita cari tahu binatang mana yang memerlukan bantuan kita juga. Harimau yang gatal-gatal telah ditemukan. Kuda Nil yang membutuhkan air telah ditemukan. Pinguin yang kotor telah ditemukan. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Hoi, hoi. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Di laut, pinguin tertutup di dalam minyak. Semprotkan deterjen. Ayo kita periksa bagian dalam tubuh pinguin. Ada banyak bakteri di dalam perutnya. Kerja yang bagus. Pinguin suka lingkungan dingin. Ayo buat salju untuknya. Lihat, pinguin itu senang sekali. Itu ingin makan udang dan ikan. Oh.
Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Pinguin hidup di Antartika. Sampai jumpa, pinguin. Kuda Nil menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air. Air sangat dibutuhkan olehnya. Kuda Nil itu telah keluar dari air terlalu lama dan kulitnya terlihat pecah-pecah. Ayo oleskan salep. Berikan pembalut luka anti air. Buatlah kolam renang yang dapat ditiup untuk Kuda Nil. Kuda Nil senang sekali di dalam air. Makan berbagai tumbuhan air. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Kuda Nil hidup di alang-alang pinggir sungai. Sampai jumpa, Kuda Nil. Kulit dan merasa gatal. Pertama-tama, bersihkan rambut pada area yang terkena penyakit. Lap nanah. Lalu, semprotkan penumbuh rambut. Kerja yang bagus. Penyakit kulit harimau telah diobati. Harimau suka makan daging. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Harimau hidup di hutan. Sampai jumpa, harimau.
Wow, asrama ini terlihat keren. Wow, asrama ini terlihat keren. Wow, asrama ini terlihat keren.